Menggambar bebek dari huruf S. Kita bikin huruf S-nya dulu ya. Nah, setelah itu kita sambungkan gini. Kalau bebek ini, apa ini namanya? Sosornya ini agak budel, kalau ayam lancip. Ini kita bikin sayapnya. Boleh kasih mata dulu. Ini sudah jadi bebeknya ya adik-adik. Tinggal ini bebeknya lagi berenang di air. Kasih airnya bergelombang. Airnya bergelombang bebas. Gelombangnya mau gelombangnya agak besar, kecil boleh. Nah, sudah jadi bebeknya. Tinggal kasih warna. Warnanya bebek apa ya? Ini kisah kurang-kurang nyambung ini. Dikasih sambungan lagi biar bagus. Ini bebeknya tak kasih warna kuning. Bebas warnanya, mau kuning, mau bebek warna oranye juga enggak apa-apa. Bebas ya. Gampang kan gambar? Ikuti gambarnya pelan-pelan. Seperti biasa, kalau belum bisa menggambar dengan spidol, pakai pensil dulu sama sediakan step atau penghapus. Jadi kalau kurang baik, kurang betul dihapus, dibetulin sampai betul bagus. Setelah bagus, dikasih spidol atau diwarna. Warnanya juga bebas, terserah. Ini dikasih warna semua. Adik-adik punya warna apa? Pakai pensil warna, pakai apa? Terserah. Ini kasih warna dulu. Gini ya, tadi sudah diperhatikan, diulang lagi kalau belum paham, dilihat lagi videonya. Membuat gambar bebek dari huruf S. Pasti bisa, gampang kok. Jangan lupa ya adik-adik, like dan subscribe biar bisa melihat video-video Oci selanjutnya dengan menggambar dengan mudah dan menyenangkan. Ini kasih warna merah paruhnya ini. Kalau bebek itu biasanya ini agak besar, juga merah. Merah apa agak oranye ini? Agak oranye ini kayaknya, nggak merah-merah sekali. Yang rata ya, kalau bikin warna pelan-pelan. Kalau mau bagus harus hati-hati dan pelan-pelan. Usahanya kasih warna beda.
Kalau bisa menggambar sendiri dan mewarnai gambaran sendiri, adik-adik pasti seneng daripada mewarna gambar orang lain. Gambarnya sederhana, gampang. Tadi ini gambar bebek dari huruf S. Bikin huruf S-nya agak besar, kalau mau bebeknya besar. Kalau mau kecil-kecil ya coba kecil, enggak apa-apa. Tinggal airnya ini, mau kasih warna, kalau di laut biasanya biru, kalau di danau warna hijau atau hijau muda, dikasih sembur warna juga bisa. Kalau mau dikasih ikan, bebeknya di sebelahnya sini juga bisa. Ini sudah hampir selesai. Jangan lupa ya adik-adik like dan subscribe. Ini sudah selesai gambarnya. Gampang kan? Ini hasilku. Mana hasilmu? Ayo bikin. Terima kasih.